Jalur gemilang megah berkibar, mercu tanda Malaysia merdeka. Negaraku berkumandang tanda terus mengundang ketaatan bangsa terhadap ibunda tanah tercinta, kerajaan dan perlembagaan. Malaysia, negara makmur, disegani dan semakin menyerlah pada peta dunia. Rakyat pula terus melangkah maju dalam ikatan perpaduan. Ini jelas bukti hasil segala perit getir pengorbanan dan perjuangan rakyat Malaysia sejak 50 tahun lalu bagi menebus semula hak mereka ke atas tanah air milik rakyat daripada penjajah dan juga pengkhianat. Siapakah yang terus mengemudi bahtera kemerdekaan tempoh 50 tahun ini bagi memastikan negara terus aman dan bebas dan meneruskan agenda pembangunan bangsa? Justeru UMNO Malaysia dengan kerjasama Yayasan Warisan Johor mempersembahkan sebuah pementasan teater muzikal, teater konsert balada Bahtera Merdeka untuk memperingati dan menyingkap sejarah perjuangan rakyat dan bangsa membina sebuah negara yang berdaulat dan berwibawa sejak 50 tahun yang lalu. Mengisahkan tentang perjuangan 50 tahun dimulai oleh Dato' On Jaafar yang merupakan perintis jalan menuju kemerdekaan yang kemudiannya dilanjutkan oleh Tuanku Abdul Rahman sehingga tercapainya kemerdekaan dan kesinambungan perjuangan itu diteruskan oleh Tun Abdul Razak, Tun Hussein On, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan seterusnya Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi yang memegang tampuk kepimpinan kini. Pementasan yang diadakan pada kali ini adalah kesinambungan apa yang berlaku pada tahun lepas, iaitu sewaktu UMNO menyambut kemerdekaan yang ke-60 tahun. Pementasan pada waktu itu ialah Balada Sang Adiputra. Jadi sempena dengan sambutan kemerdekaan pada kali ini, sambutan kemerdekaan yang ke-50 tahun, jadi Ibu Pejabat UMNO telah bersetuju supaya Yayasan Warisan Johor mengadakan satu pementasan bagi khususnya untuk memperingati perjuangan pemimpin-pemimpin tanah air dalam membangunkan negara ini. Kisah Sang Nila Utama meneroka negeri Tanah Melayu Semenanjung membuka tirai persembahan arahan pengarah teater tempatan tersohor Othman Zainuddin. Teater ni menceritakan kisah sejarah negara selama lebih 500 tahun dan kejayaan negara selepas merdeka iaitu 50 tahun. Itu adalah dua perkara besar yang nak disampaikan dalam teater ini. Saya menggunakan pendekatan konsert dalam sebuah musical. Dalam musical biasa selalunya kita akan melihat lakonan yang disampaikan dengan lagu, dengan muzik dan bernyanyi. Tiga badan yang terlibat secara langsung dengan pementasan balada Bahtera Merdeka ini, yang pertama sekali ialah Ibu Pejabat UMNO Pusat. Ibu Pejabat UMNO Pusat. Yang kedua ialah Yayasan Warisan Johor. Dan ketiga ialah YWJ Citra Holding. Ini tiga badan yang terlibat ini kerana Ibu Pejabat UMNO Pusat itu merupakan penunjang yang membiayai keseluruhan pementasan ini. Sementara Yayasan Warisan Johor, sebuah badan seni budaya Kerajaan Negeri Johor ini merupakan, kerana di Yayasan Warisan Johor inilah terdapatnya modal insan, maknanya para pelakon, pemuzik dan lain-lainnya yang menjayakan pementasan ini. Sementara YWJ Citra Holding adalah merupakan anak syarikat pada Yayasan Warisan Johor ini. 100% milik Yayasan Warisan Johor ini yang mengendalikan secara serius tentang pementasan ini. Antara barisan pelakon dan penyanyi handalan yang bakal membuat persembahan pada teater konsert tersebut ialah penyanyi popular tanah air, Ramli Sarip.
Aisyah yang memegang watak Ibu Pertiwi yang dilambangkan menerusi watak Ibu dan Datuk Rahim Razali yang diberi peranan sebagai Ayahanda dan Tunku Abdul Rahman, menentang cabaran demi cabaran dalam menegakkan sebuah bangsa dan negara yang merdeka. Saya memegang watak Ibu Pertiwi atau Bonda. Watak ini adalah watak simbolik yang menceritakan, yang menjadikan Bonda itu adalah negara tanah Melayu itu ya, yang dipertahankan itu adalah Ibu Pertiwi itu dan dijadikan satu watak simbolik iaitu yang saya mainkan. Jadi watak Bonda ni dia daripada mula pementasan ni dia akan menceritakan pahit getirnya Bonda iaitu negara kita tu untuk mencapai kemerdekaan. Ku mengganam hutan belantara laut pasirnya, meninggalkan kami warga tua ketika itu terlalu tanpa kata-kata namanya terpapak kekal. Saya telah dijemput oleh Yayasan Johor sebagai pelakon undangan untuk memerankan dua watak, iaitu sebagai satu sebagai Tengku Abdul Rahman. Ini boleh kata dah tiga tahun saya lakonkan untuk Yayasan Johor ini, dah tiga tahun betul-betul memainkan peranan Tengku Abdul Rahman, Perdana Menteri kita yang pertama dan bapa merdeka. Dan peranan yang kedua ialah sebagai Ayahanda, iaitu satu peranan yang abstrak dalam cerita ini, yang melambangkan perjuangan bangsa Melayu ke arah mencapai kemerdekaan dan ke arah hidup sejagat. Saya dalam penyampaian tu saya buat lima lagu, iaitu Senandung Hidup Berbudi, lagu Zaman bersama Tan Sri Asim Salim, Layarkan, lagu Hilang Gelap Terbit Terang dan Perjalanan Hidup. Semua lagu-lagu itu sebenarnya ada kaitan dengan perjuangan di dalam pentas ini. Saksikan teater konsert Balada Bahtera Merdeka yang bakal dipentaskan di Pusat Dagangan Dunia Putra dari 1 hingga 4 September 2007 dan bersama-sama menghayati perjuangan pemimpin terdahulu sehingga kini dalam perjuangan memartabatkan bangsa, agama dan negara. Pastikan anda tidak ketinggalan untuk beramai-ramai.